Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sedekah itu memadamkan dosa sebagaimana api dapat dipadamkan dengan air. Begitu pula sholat seseorang selepas tengah malam. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah ya rekan-rekanku, saudaraku, keluarga pejuang Antiriba dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa update stok lagi ya, per hari Jumat ya, tanggal 22 Maret ya, tahun 2024 ya. Alhamdulillah hari ini kita ada stok baru ya. Hari ini kita ada All New Xenia ya, ini platnya lokal. Tapi sebelum kita review untuk teman-teman yang baru gabung ya, untuk syarat kredit mobil bebas bunga yaitu KTP, KK, dan DP sesuai iklan YouTube. Kita langsung saja yang mereview stok yang baru dan yang masih ready untuk hari ini. Untuk hari ini ya kita ada Xenia ya tahun 2012 ya, All New ini yang 10 ya, 1000cc, platnya lokal ya, pajak panjang. Interior masih ori ya, single. AC-nya masih single ya, tapi sudah model All New. Warna silver, platnya Jawa Tengah ya ini, asli Jawa Tengah dari baru. Untuk kilometer ini 94.000 ya. 94.000. AC dingin ya. Power windows, sopir kiri ya. Kiri belakang, kanan belakang. Untuk All New Xenia ya, ini kita bandrol harganya 109,5 ya. DP-nya nanti 69,5. Jadi nanti kurang 40 juta ya diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 40 bulan ya. Monggo nanti yang minat bisa langsung ke garasi ya. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk All New Xenia tahun 2012 ya. Untuk hari ini ya kita ada Honda City ya. Ini manual ya, tahun 2008. Seperti ini warna silver ya. Ini ngembun saja ya karena di luar. Ini juga ngembun saja. Ini untuk Honda City ya, tahun 2008, pelek sudah keren-keren semua ya. Seperti ini. Interiornya juga masih bagus ya. Interior masih seperti ini. Interior mantap ya. Honda City tahun 2008. Ini untuk Honda City ya, tahun 2008, harga kita bandrol 99.500 ya, DP nanti 49.500 ya. Jadi nanti kurang 50 juta diangsur tanpa bunga. 1 juta kali 50 bulan boleh, 2 juta kali 25 bulan juga boleh. Jadi nanti untuk teman-teman ya, nanti yang minat. Ini untuk AC dingin sekali ya. Sedikit sekali ini untuk power windows ya. Nah, nanti yang minat bisa langsung ke garasi. Jadi cukup DP 49.500 sudah bisa ya ini bawa mobil Honda New City ya, sudah facelift 2008. Jadi nanti bisa kesini untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP,
mobil bisa langsung dibawa pulang ya untuk Honda City tahun 2008. Ini juga sudah kamera mundur juga ya, jadi sudah komplit. Untuk hari ini ya kita ada Nissan Livina X-Gear ya. Ini otomatis platnya DR, cuma nanti ini bisa dibantu langsung balik nama atas nama pembeli ya. Kondisinya sangat baik ya, kondisinya masih bagus. Syukur nanti teman-teman dari daerah NTT ya ini, NTB ya, nanti bisa ke sini langsung juga boleh. Ini kebetulan plat sana, nah, plat DR ya, kebetulan di Jogja. Ini platnya cantik ya, DR dokter ya. Ini kalau yang beli pak dokter ya pas. Transmisi otomatis ya, mobilnya masih nyus. Kita coba cek untuk mesinnya. Ini kilometer 160. AC dingin sekali ya. AC dingin sekali. Dua baris ya, kalau X-Gear itu dua baris, tapi mobilnya cakep. Ini untuk harga kita bandrol 89.500 ya. Nanti DP-nya 59.500, dibantu langsung atas nama pembeli se-Indonesia ya. Nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya, kita ada Kijang Innova ya. Ini tipe V20 ya, bensin matic ya. Platnya DT daerah Sulawesi, pajak baru ya, bulan 9, STNK sampai 2026 ya. Warna favorit ya, warna abu-abu tua ya. Tipe V, pelek sudah kelihatan seperti ini. Untuk interior ya. Untuk interior sudah full kulit ya. Sudah full kulit seperti ini. Nah, full kulit manis banget sampai belakang ya. Sudah TV juga ya. Nyalakan ya. Untuk tipe V yang paling menyolok AC ya, ini AC sudah digital ya, sudah audio setir seperti ini, sudah TV juga ya, sudah banyak ada sensor ya. Nah, mobilnya nyaman banget. Kita cek untuk power windows ya, dari sopir ya, kiri belakang kiri ya, kanan. Ini kita buka dulu ya, kita cek untuk TV tengah ya, biasanya nanti masih normal atau tidak ya. Nah, ini untuk TV tengahnya ya, TV tengahnya normal ya, sampai depan sama. Untuk AC ini juga sampai belakang ya, AC-nya dingin banget. Nah, ini untuk harga ya, untuk Innova tipe V ya, ini kita bandrol harganya 149.500 ya. DP 79.500, angsuran 2 juta kali 35 bulan. Monggo nanti untuk penggemar Innova ya, Grand Innova tipe V bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya. Cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya kita ada Suzuki Railvan ya, pintu belakang. Ini kita bandrol harganya 39.500 ya, DP 19,5. Angsuran nanti 1 juta kali 20 ya, atau 500.000 kali 40 bulan ya. Ya, intinya nanti yang 20 juta diangsur tanpa bunga. Pelek sudah racing, pajak baru ya, STNK baru sampai 2028 ya, platnya lokal ABI. Mesin biasanya siap luar kota ya, kalau untuk CR-V Futura itu. Perawatan juga gampang dan murah ya. Mesin jereng ya. Monggo nanti untuk Railvan ini cukup DP 19.500 ya. Angsuran 1 juta kali 20 atau 500.000 ya. Kali 40 bulan, siap luar kota, siap mudik ya. Cukup 19,5 ya. Nanti yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya kita ada Suzuki Chery ya, ini
bonus ban baru ya, depan ban baru. Jadi pelek bannya itu ada 6, pelek racingnya 4, pelek kalengnya 2 ya. Ini kebetulan yang dipasang yang bonusnya, ini baru-baru banget ya. Pajak juga jalan. Nah, pelek aslinya seperti ini. Nah, peleknya itu di dalam itu ada 2, berarti peleknya 4 ya. Ini untuk murah meriah saja ya untuk teman-teman, persiapan lebaran, walaupun mobil tua tapi waras wiris ya. Waras wiris, pajak jalan. Kita coba nyalakan ya. Nah, mesin jreng banget ya. Interiornya juga masih keren. Nah, aksan ya. Ini untuk harga kita bandrol 14.500 ya. 14.500, nanti DP-nya 7.500 ya. Jadi harganya 14.500, DP-nya 7.500. Kurang 7 juta diangsur tanpa bunga ya. 1 juta kali 7 juta, 7 bulan boleh, 500.000 kali 14 bulan boleh ya. Monggo nanti untuk pecinta ya, mobil Chery. Rawatan mesin gampang ya, spare part murah, mobil bandel ya, nanti bisa jadi alternatif. Cukup 7.500, angsuran nanti 500.000 kali 14 bulan. Monggo nanti yang lihat bisa langsung rapat ke garasi ya. Untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok BRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Bonus pelek 2 baru ya, sama ban-bannya, pelek racingnya juga ada 4. Untuk hari ini ya, kita ada Grand Avanza ya. Ini platnya lokal AB, manual ya, warna putih. Seperti ini untuk interiornya, masih original ya. 1300cc ya, AC double blower. Seperti ini ya, untuk harga kita bandrol ini 139,5 ya. Nanti DP-nya 99,5, angsuran 1 juta kali 40 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman yang butuh Avanza ya, nanti bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok BRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk Grand Avanza putih. Ini kebetulan kita dapat pajak plat sudah baru ya. Bulan 2 sampai 2029 STNK-nya. Pajaknya 2025 ya, full 1 tahun. Nanti untuk yang butuh Avanza ya, nanti bisa langsung ke garasi saja untuk lebih detailnya. Untuk hari ini ya, kita ada All New Xenia ya, 2014 ya. Ini sudah airbag. Warna putih ya. Seperti ini. Sampai belakang sudah di cover ya. Ini tipe M ya, jadi sudah electric mirror ya. Ini untuk power windows ya, sopir aman ya, kiri juga aman, belakang ya aman ya. Untuk electric mirror ya, kita cek untuk sopir. Aman ya. Yang kiri juga aman. Oke. Untuk harga ya, ini AC jelas dingin ya. AC jelas dingin. Harga kita bandrol untuk Xenia-nya itu 99.500 ya, DP 69.500. Angsuran nanti 1 juta kali 30 ya. Ini tahun 2014, tipe M ya, 1000cc, warna putih. DP 69.5 ya. Nanti angsuran 1 juta kali 30. Ini ya, Xenia putih 2014 ya. Platnya di pajak sampai November 2024. STNK ini sampai 2028.
November ya. Panjang banget untuk pajak tahunan ini sekitar 1,8 ya, 1,8 juta. Mungkin begitu ya nanti untuk teman-teman, untuk Xenia ya. Ini tahun 2014 kita bandrol harganya 99.500 ya. DP-nya 69.500, angsuran 1 juta kali 30 bulan. Yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP. Mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya, kita ada all new CR-V. Ini facelift ya, generasi ketiga tapi yang facelift tahun 2010. Platnya lokal AB. Ini untuk ban sudah upgrade ring 20 ya. Warnanya menarik ini. Warnanya coklat brown ini. Warnanya brown, jadi agak coklat. Wah, ini. Pakai ring 20 ya. Mobilnya super keren. Untuk tampilan depan ya ini sudah keren banget. Jadi kayak lampunya sudah angle S ya. Mantap banget ini. Facelift ya, ini sudah double. Remote berfungsi ya, baik. Nah, seperti ini untuk interiornya ya. Tiga baris. Kita cek untuk belakangnya. Luas sekali ya. Seperti ini. Kita coba nyalakan. Audio JVC ya. JVC ini untuk retract kita coba. Untuk retract yang kanan normal ya, kiri. Untuk power windows. Kanan ya, belakang. Power steering ya. Ini untuk kilometernya 190 ya. Untuk AC seperti ini ya, kita kecilkan dulu. Kamera mundur ya, sudah kamera mundur juga. Ini untuk laci-laci ya, banyak sekali. Untuk harga ya, ini untuk CR-V ya 2010 ya, platnya lokal AB, kita bandrol harganya 149,5 ya, nanti DP 89,5, jadi nanti kurang 60 juta ya, diangsur tanpa bunga ya, 2 juta kali 30 bulan. Monggo nanti untuk pecinta all new CR-V ya, nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Untuk hari ini ya, kita ada Toyota Kijang Ribbon ya, tahun 2017-2018. Ini platnya BG ya, daerah Sumatera. Jadi memang untuk teman-teman yang butuh mobil ini yang bensin ya, jadi kalau di sana susah nyari solar ya, ini mungkin jadi alternatif. Ribbon 2.0 ya, bensin, tipe G, manual ya, kilometer baru 90.000 ya, 90.000. Seperti ini ya. Di bodi masih bagus banget ya. Ini untuk remote-nya ya. Masih fungsi. Interiornya ini ori ya, di cover saja. Ini kalau nyalakan, karena ini generasi Toyota ya, biasanya nyetak kopling kayak Yaris itu. Jadi kalau starter sambil dikopling. Ini TV bawaan dari Toyota ya. AC dingin banget. Ini kilometer 92.000 ya. Buku servis manualnya komplit ya. Setir masih jeruk ya, karena kilometer juga masih 90.000. Nanti monggo untuk teman-teman ya, pecinta Kijang Innova Ribbon ya, nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya. Terus harganya berapa Pak Pendi? Ini untuk harga kita bandrol sesuai kondisi ya, itu 269.500, DP-nya cukup 169
500 ya, jadi nanti kurang 100 juta diangsur tanpa bunga. Berarti 4 juta kali 25 bulan ya. Nanti untuk teman-teman yang butuh rebon ya cukup 169,5 saja. Angsuran 4 juta kali 25 ya, nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk hari ini ya, kita ada all new Kia Rio ya, ini platnya lokal API, transmisi manual ya. Jadi untuk teman-teman nanti yang membutuhkan city car ya, nanti bisa jadi alternatif untuk all new Kia Rio. Ini DP cukup 69 juta saja, 500 ya, 69.500 ya. Nanti kurang 60 juta ya diangsur tanpa bunga, 2 juta kali 30 bulan ya. Nanti pecinta Kia Rio nanti bisa langsung ke garasi ya. Harga 129,5 ya, nanti DP-nya 69,5, jadi nanti kurang 60 juta ya diangsur tanpa bunga. Udah remote juga ya. Interior ini masih original ya. Original sampai belakang ya. Kita coba nyalakan sekalian. Ini cara menyalakan di kopling ya. Seperti ini. Kilometer 146 ya. Ini sudah Android ya. Seperti ini. Sudah komplit ya fituran. Ini sudah electric power steering. Ini untuk AC ya. Masih lumayan dingin. Untuk power windows, shopper ya, kiri, kiri belakang, kanan belakang ya, seperti ini. Nah, sudah kamera muter juga ya, Android besar, banyak variasi di sini. Ini sudah hari track juga ya. Kanan kiri normal. Monggo nanti untuk pecinta Kia Rio ya. Ini cukup DP 69.500 ya. Nanti kurang 60 juta diangsur tanpa bunga. 2 juta kali 30 bulan. Monggo nanti yang net bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok PRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Hari ini ya kita ada Vios ya, Vios G-Matic, kilometer 80.000 ya, rekod seperti ini ya. Nah, ini kalau tipe G itu dari lampu sudah angle S ya, beda dengan limo bekas taksi, dan ini sudah keyless ya. Ini buka belakang juga cukup pakai ini aja, dipencet seperti ini, udah buka ya seperti ini. Ini untuk ban serepnya juga sama ya, racing. Sama dengan ini ya, ban tebal-tebal semua. Ini sudah keyless ya, jadi tinggal masuk saja. Sudah audio setir juga. Sudah audio setir ya. Untuknya tater. Dipencet tombol pedal sing rem ya, ini posisi nyala. Ini audio dikecilkan dulu ya, ini pakai sini bisa ya, dikecilkan lewat sini. Nah itu ya, masih normal. Terus ini caranya ya, ini beda dengan Vios limo ya. Di sini untuk tombolnya, kalau Vios G seperti ini sudah audio setir ya, seperti ini. Setir juga masih jeruk ya, seperti ini. Kilometer 82.000. Ini untuk buku servis manualnya ada ya, seperti ini. Nah, seperti interior ori ya, di cover
untuk harga ini untuk Vios ya, Vios G Matic ya. Ini harga kita bandrol 139,5 ya, nanti DP 79.500, kurang 60 juta ya diangsur tanpa bunga, 2 juta kali 30 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman ya pecinta Vios ya, Matic ya, nanti bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok BRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang. Biasa teman-teman biasanya request, oh ini belum tak coba ya untuk AC-nya, tinggal gini saja. Ini retract ya spionnya, seperti ini, normal kanan kiri ya, normal. Ini untuk power windows, sopir. Ini yang kiri, kiri belakang ya. Karena tahun muda, jelas normal ya untuk elektrikal. Kita tinggal ngecek yang ruang mesin ya, biasanya requestan untuk ruang mesinnya. Ini posisi masih nyala ya. Untuk kap mesin ya masih ori kap mesinnya, ada peredam. Untuk mesin kering ya, itu masih kelihatan untuk tanda-tandanya ini. Untuk apron ya, masih utuh apronnya, masih ori ya seperti ini. Nah, ini untuk harga ya, nanti untuk teman-teman itu 139,5 ya, nanti DP-nya 79,5, kurang 60 juta diangsur tanpa bunga, 2 juta kali 30. Mungkin nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi ya untuk cek mobilnya, cek surat-suratnya ya, cocok BRDP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk hari ini ya kita masih ada Toyota Alphard ya, tahun 2009-2010. Seperti ini untuk interior ya, tipe G ya, tipe G. Kita coba, ini sudah elektrik juga, kita coba nyalakan. Untuk AC ya di sini. Jadi untuk teman-teman biasanya pengaturnya di sini ya, kalau ini nggak dipencet nanti nggak dingin. Terus untuk tipe G ini sudah ada audio steer ya, kilometer 154. Di sini sudah elektrik ya untuk joknya, dan masih normal untuk maju mundurnya. Terus yang kedua ini untuk buku servis komplit ya, ini buku servis, buku manual ya, semuanya masih komplit. Alphard Velfire ya sama. Untuk dashboard ya, ini dashboard juga masih bagus. Dashboardnya biasanya sering rusak ya untuk Alphard. Terus yang kedua TV ya, TV masih jernih sekali. Nah, ini Alphard. Terus untuk belakang ya, ini AC sudah hidup ya. Ini yang belakang, ini belakang juga sama, TV-nya juga masih bagus ya, sama dengan depan, masih bersih ya. Ini warna ini karena depan aja. Tutup dulu. Nah, seperti ini. Sudah ada headrest juga ya. AC sudah single sampai belakang. Nah, ini TV-nya. Untuk sunroof ya, ini open. Biasanya seperti ini untuk atasnya ya. Intinya mobil masih sangat bagus ya kalau untuk dipakai. TV juga masih bawaan ini, masih bawaan, masih bagus, masih jernih. Buku servis semuanya komplit, masih dingin. Untuk kelistrikan ini tidak ada yang aneh-aneh ya. Masih normal semua.
Monggo nanti untuk teman-teman yang minat untuk Alphard ya, kita bandrol harganya 279,5 free balik nama. DP-nya nanti harganya 279,5 free balik nama, DP-nya 189,5. Sudah free balik nama, nanti kurang 90 juta ya diangsur tanpa bunga. 3 juta kali 30 bulan ya. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi untuk cek mobilnya ya, cek surat-suratnya, cocok bayar DP, mobil bisa langsung dibawa pulang ya. Untuk hari ini kita juga masih ada Honda Brio ya, ini CBU tahun 2012, transmisi manual ya, platnya lokal AB, pajak plat baru. Untuk harga ini Brio kita bandrol 109,5 ya, DP-nya nanti 69,5. Jadi nanti kurang 40 juta ya diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 40 bulan. Ada Innova Reborn ya, ini tahun 2018, diesel ya. Harga 349.500 ya, nanti DP-nya 199.500. Nah, 199.500 seperti ini. Dari nanti kurang 150 juta ya diangsur tanpa bunga. Diangsur tanpa bunga nanti ketemunya 5 juta kali 30 bulan. Terus selanjutnya kita juga masih punya stok double cabin ya. Ini Navara ya 2011. Harga kita bandrol untuk Navaranya itu 239.500 ya, DP 99.500. Jadi nanti kurang 140 juta diangsur tanpa bunga. Nanti ketemunya 3,5 juta kali 40 bulan. Terus selanjutnya yang masih ready kita ada Nissan Juke ya, ini tahun 2011, platnya lokal. Ini kita bandrol harganya 139,5 ya. 139,5, ini transmisi otomatis. Untuk DP nanti 89,5, jadi nanti kurang 50 juta diangsur tanpa bunga, 2 juta kali 25 bulan ya. Untuk Nissan Juke ya, Nissan Juke. Selanjutnya kita juga ada Ford Everest ya, Ford Ranger. Ini tahun 2012, platnya lokal ya. Asli warna putih, cutting kuning ya, cutting kuning. Apalagi sudah pakai ring 20. Ini harganya kita bandrol 219.500 ya, DP 99.500. Kurang 120 juta diangsur tanpa bunga, 3 juta kali 40 bulan. Terus selanjutnya di sini kita juga masih punya Opel Blazer ya, tahun 2001. Ini platnya lokal AA, pajak panjang sekali. Sudah injeksi ya, ini yang injeksi untuk interior. Seperti ini ya. Sudah TV juga. Mobil super gagah ya. Ini harga kita bandrol 59,5 ya. DP-nya 29.500 saja. Jadi nanti kurang 30 juta ya diangsur tanpa bunga, 1 juta kali 30 bulan. Terus selanjutnya yang butuh pick up ya, untuk angkot-angkot kita juga masih punya Mitsubishi SS tahun 91, pajak jalan ya. Balik sudah racing ya, baknya seperti ini. Baknya masih lumayan ya. Untuk kabin ini untuk harga kita bandrol 39.500 ya, DP 19.500. Angsuran 1 juta kali 20 bulan. Monggo nanti untuk teman-teman yang minat bisa langsung ke garasi ya. Mungkin begitu ya untuk review untuk hari ini. Kita selalu doakan yang terbaik untuk rekan-rekanku dimanapun berada ya, semoga selalu sehat, rezeki lancar dan barokah, biar bisa beli mobil impian dengan cash dimanapun berada. Nanti terpaksa kredit ya, silahkan datang ke sini, kita melayani kredit mobil, bebas bunga, bebas riba ya. Syaratnya cukup KTP, KK dan DP sesuai iklan YouTube. Mungkin begitu ya, kita cukupkan untuk review hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya dari saya, minta maaf. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.